Halo Indonesia, ketemu lagi dengan saya di channel YouTube Bang Cowboy. Dan saya saat ini ada di Balai Lelang JBA di Meruya, Jakarta Barat. Kali ini saya mau bikin konten mengenai mobil-mobil LCGC. Kayaknya saya belum pernah bikin ya, karena yang murah-murah udah habis, udah laku terjual. Ini ada LCGC nih, Toyota Calya 1200 manual tahun 2018. Oh, masih terhitung baru ya. Manual, eksterior C, interior B, mesin B, 80 juta saja. Bisa dibuka nggak? Oh, nggak bisa dibuka. Jadi sekarang saya mau bikin konten mobil-mobil LCGC aja nih. Ini belum ada harganya, karena tadi saya cari yang murah, ternyata udah nggak ada. Yang di bawah 10 juta open bid udah nggak ada, karena udah pada laku semua. Udah laku. Nah, ini LCGC nggak ini? Honda Brio, oh bukan, yang LCGC kan Honda Brio Satya ya, tapi ini 2016 99 juta. LCGC mana lagi, masih banyak. Oh, ini Avanza baru udah ada di Balai Lelang. Kita ke belakang, ini LCGC cuman belum ada harganya. Nah, kalau ini udah ada nih, ini Sigra, ini tahun 2018, 1200, 3R, itu 82 juta, manual, eksterior C, interior B, mesin B. Berarti mesinnya masih bagus, karena B. Bisa dibuka. Nah, ini interiornya seperti ini. Sigra manual, 82 juta. Tapi baunya apek ya. Jangan-jangan. Baunya apek banget, dalamnya interior. Kita lanjut lagi. Balai Lelang JBA ini mobilnya ini ratusan. Ini Xenia, bukan LCGC. Mana lagi yang LCGC? Ah, ini dia nih LCGC. Sigra, ini tahun 2017. Manual. Open bidnya 77 juta. Eksterior C, interior C, mesin B. Woi, mesinnya masih B, 77 juta. Sigra LCGC. Persiapan buat mudik. Karena sebentar lagi kita mau bulan puasa, habis itu lebaran. Ini LCGC lagi, Agya, cuman belum ada harganya. Tuh mobilnya banyak banget. Mana panas lagi di sini. Aduh. Baru jalan sebentar udah ngos-ngosan. Mana LCGC-nya? Nggak ada. Kebanyakan di sini Avanza, Xenia, R3, Livina, Avanza lagi. Alphard juga banyak di sini, Mercy, Datsun Cross. Datsun Cross bukan LCGC. Tapi saya kasih tahu aja. Open bid-nya 95 juta, ini tahun 2018 automatic. Nah, ini saya nemu Ayla nih, Datsun Ayla. Ini tahun 2016. Ayla 1000cc automatic, 80 juta, eksterior B, interior C, mesin C. 80 juta. Oke, kita lanjut lagi. Innova. Waduh, masih banyak banget ya. Ini ada Toyota Agya nih, Toyota Agya 1200cc tahun 2019. Buset, masih baru nih. 97 juta manual, eksterior B, interior B, mesin B. Masih B semua, masih bagus. Syukur-syukur dapat yang A. Yang B aja masih keren. 97 juta. Waduh. Saya mesti keliling ke sono sini. Nah, ini ada Agya putih nih. Agya putih, peleknya udah ganti ya. Bisa dibuka enggak nih? Oh, bisa dibuka nih. Nah, ini bisa dibuka nih interiornya. Ini open bidnya 110 juta. Kita lihat dulu ya speknya dulu. Kok mahal? Agya automatic, oh matic, 110 juta tahun 2018, relatif muda. Eksterior B, interior B, mesin B. Ini odometernya baru 20.449. Automatic nih. Masih bagus sih kondisinya.
belum ada yang kurang-kurang. Kenapa dijual ya? 2018. Wih, otomatik. Oh, masih bagus. Joknya juga masih bagus, otomatik. Oh, masih cakep ini sih. 2018 berarti ya mungkin baru 2 tahun pakai orangnya ya. Lalu lihat ke belakang. Joknya juga masih oke nih, masih bagus nih. Masih keren bahan fabric. Ada warna coklat-coklatnya di sini. Ada set pocketnya. Coba kita lihat bagasinya. Oh, bagasinya pakai kunci ya. Agia 1200. Nah, ini interiornya nih sebelah kiri. Ini matic-nya PR D432. Nah, ini sih masih cakep semua ini. 110 juta. Siapa yang cari mobil murah? Ayo buruan di bid. Nanti keburu laku minggu depan kalau nggak di bid. Buku panduan pengajuan klaim asuransi. Nah, ini banyak yang nanya mobil-mobilnya dari mana nih. Setahu saya ini mobil-mobilnya kebanyakan dari tarikan leasing. Oke, kita lanjut lagi. Oke, pemirsa, segitu dulu ya video saya mengenai mobil lelang LCGC. Sorry nih, karena memang stoknya dikit. Kebanyakan Avanza Xenia, kalau itu udah bosen kali ya. Oke lah, nanti saya janji bikin konten lagi yang lebih cakep lagi. Kita cari mobil yang murah meriah. Tapi yang murah meriah lama-lama udah agak jarang karena udah pada laku. Jadi Anda jangan sampai telat nih ikut lelangnya. Oke, terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalam.